Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minar Update. Pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya memblokir aplikasi TikTok yang masuk melalui jaringan mikrotik kita. Yuk langsung saja, saya sudah menulis di blog saya. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan filter rule yang ada di mikrotik dengan konten-konten dan juga tipe tipenya itu konten dan juga TLS host. Jadi nanti kita cuman memblokir berdasarkan domain saja. Ini bisa dijalankan hanya dengan 6 perintah ya, menggunakan menggunakan TikTok. Saya masih ke bawah Linux aja nih. Yuk langsung saja. Ini kita coba dulu. Kita buka di browser ya. TikTok. Ini di sini kita buka. Internetnya kalau jam segini tuh parah banget. Nanti baru normal jam 12 malam, cuman udah keburu ngantuk ya. Oke. Nah, ini TikTok-nya kebuka ya, masih kebuka. Dari web kebuka, kita langsung saja ke mikrotiknya. Ini mikrotik saya. Ini komputer ini terhubung ke mikrotik melalui Wi-Fi. Kemudian smartphone juga terhubung ke Wi-Fi melalui mikrotik. Kita connect saja di sini. Oke, setelah connect kita nanti masuk ke bagian IP, kemudian firewall ya. Di sini ada filter rule. Kita tambahkan yang ini perintah blokir ini. Ini dilakukan menggunakan terminal. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan Winbox, caranya gimana? Kita pakai yang terminal aja langsung ya, lebih mudah. Kita pakai terminal. Ini tinggal copy saja. Untuk nama domainnya itu yang kita blok nanti adalah musikali.ly sama tiktokv.com, tiktokcdn.com. Ini didapatkan melalui perintah torch untuk melihat apa ya lalu lintas data yang ada di mikrotik kita. Caranya dengan cara kita buka TikTok, nanti muncul domain apa saja yang kebuka. Tapi ini udah langsung ya, ini udah saya ambilkan aja semua. Atau bisa juga ketika kita menggunakan mikrotik dan Winbox-nya itu kita menggunakan seperti ini. Oke ya. Di sini kita ambil IP firewall filter, action-nya drop, chain-nya itu forward. Jadi chain forward, kemudian action-nya itu drop, drop itu untuk blokir. Kemudian kontennya sama dengan TikTok, konten, cari konten ya, ini TikTok, actionnya drop, kita apply. Oke. Kemudian tambahkan lagi chainnya itu adalah forward, kemudian kontennya musikal.ly, konten musikal.ly, actionnya juga drop, apply. Oke. Kemudian tambahkan lagi chainnya tetap forward, kemudian ini ya protokol TCP, kemudian TLS host musikali bintang dot musikali.ly. Kita lihat di sini actionnya drop, chain forward, protokol TCP, protokol TCP, kemudian TLS hostnya bintang dot musika musikal dot ly musikal musik .ly, actionnya drop,
Ini kalau kita menggunakan kayak gini cuma lumayan ribet ya. Tapi ini buat belajar ya. Actionnya drop, chain forward, TCP, TLS hostnya, bintang.tiktokcdn.com. Protokol TCP, kemudian TLS hostnya, bintang.tiktokcdn.com. tiktokcdn.com. Actionnya itu drop, apply, oke, okay. Tambahkan lagi, chainnya forward, kontennya tiktokv.com, langsung ya, konten tiktokv.com. tiktokv.com. Terus actionnya drop, play. Oke, kita coba lagi. Ini di terbuka. Kita close dulu ya. Kita buka TikTok. Ya, di situ udah berhasil. Kita coba ke aplikasinya. Aplikasi di smartphone. Ini dia. Di smartphone juga sudah nggak muncul lagi ya, udah nggak bisa loading. Kalau misalnya menggunakan terminal nanti cukup mudah. Caranya adalah yang ini tinggal kita copy aja semua. Sorry, copy. Ctrl C, kemudian kita masuk ke terminal di sini. Nanti tinggal pastekan saja. Nanti hasilnya akan sama seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.